Hidrat ini ada dua macam juga, yang besar ini ukuran 18, yang kecil ukuran 16. Makanya harus tahu ini spek ukurannya, di sket sekian. Nah, ini ukurannya 18, apakah ukuran yang 16? Kemudian panjang dratnya ini panjang sekali, teman-teman. Nah, ini saya kasih ya panjang as. Ini saya ganjel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masih Teknik ya. Ini akan saya jelaskan dari studi kasus yang ada di sini, yaitu mesin patrol. Ini punya customer yang ada di Surabaya, dibawa ke sini ada dua unit ya. Ini kemarin saya kira ini Honda, ternyata ini patrol. Patrol itu singkatan dari apa? Patrol. Patroli sing iki lho, tweet. Ada dua unit ya, itu merek apa iku jenenge? Bondi, tembakan dari Prokwip. Kalau yang ini patrol, tembakan dari Honda ya. Nah, studi kasusnya seperti ini ya. Ini pakai drat ya. Dratnya ini drat panjang, bukan drat yang milik Honda ya. Awas. Nah, ini drat panjang. Drat ini ada dua macam juga, yang besar ini ukuran 18, yang kecil ukuran 16. Makanya harus tahu ini spek ukurannya, di sket sekian. Nah, ini ukurannya 18, apakah ukuran yang 16? Kemudian panjang dratnya panjang sekali, teman-teman. Nah, ini saya kasih ya panjang as. Ini saya ganjel, ini saya kasih sekitar 5-6 mili ini. Karena apa? Karena untuk pompa yang ini kan pompa yang standar, yang umum, yang Cinaan, yang Honda, yang bawaan, bukan yang besar. Jadi yang umum. Tapi kalau melihat seperti ini memang sebenarnya sudah ada bodinya pom, ada pomnya. Kemudian minta dimodif pakai kongan seperti ini. Itu juga ada pomnya, kemudian dimodif. Nah, sehingga ininya seperti ini, karena ini jenis yang mungkin yang pom besar atau mungkin jenis yang lain ya. Honda ada juga, Honda yang seperti ini. Jadi macam Honda itu ada tiga jenis, yang spei pendek, spei pendek, terus spei panjang, terus sama drat pendek, drat panjang, sama drat besar. Jadi buahnya ukurannya, teman-teman, nanti tujuannya nanti kalau admin minta ukuran ya bisa dikasih ukuran yang jelas ya. Kalaupun nanti nggak bisa atau nggak paham, nanti bisa konsultasi. Studi kasus contoh seperti ini juga sama nih. Nah, ini diganjel ini sekitar 6 mili karena ini pewanjang. Nah, kalau panjang asnya seperti ini tinggal diganjel di sininya. Tapi kalau asnya yang pendek di sini ya, ini dikasih ring di sini buahnya nanti. Nah, dikasih ring biar ini untuk memanjangkan as. Ringnya di sini. Nah, kalau bisa jaraknya ini. Nah, ini kan ada stopper atau stopnya as drat ini ya. Nah, ini ada stopper atau stopper habis-habisannya drat itu ya. Nah, ini harus di atasnya ini. Atasan sedikit lah. Tujuannya nanti ini neken. Seperti itu, teman-teman ya, studi kasusnya. Oke, langsung kita praktek di sini. Sudah selesai, tinggal rakit. Labo. Wes. Tapi pas tiga sini nggak kuat. Jelas nih. Sip. Lalu pas nih. Masih jelas nih. Ya iso kok.